Halo Sobat BBTM, kali ini kita mau panen kemangi di vertical garden yang kita tanam secara organik. My hobby. Yo, subscribe yo. Kemangi ini kami tanam di vertical garden yang kami buat dari palet bekas. Nah, jika teman-teman lihat di sini, media tanam yang kami gunakan adalah tanah subur hampir 90% biar irit ya teman-teman. Di sini juga kami menggunakan sekam bakar dan pupuk kandang sebagai pupuknya di dekat-dekat tanaman yang akan kami letakkan. Di sini bisa teman-teman lihat beberapa kemangi kita tumbuh bunga seperti ini. Jika teman-teman ingin produktivitas kemanginya lebih baik dan umurnya panjang, teman-teman bisa potong ujung bunga kemangi seperti ini. Nah, ini dia kemangi yang tidak tumbuh bunga. Produktivitas daun segarnya itu lebih baik. Tapi jika teman-teman ingin kemanginya menjadi bibit, teman-teman bisa membiarkan bunga kemangi ini tua dan menghasilkan biji. Setelah itu nanti dipotong dan bijinya dikeringkan. Nah, itu bisa digunakan untuk menjadi bibit kemangi ke depannya. Jika teman-teman ingin tahu proses penanaman kemangi ini mulai dari biji sampai mau kita panen sekarang, yuk kita flashback video sebentar. Ini benih kemangi yang akan kami semai. Seperti ini bentuk benihnya. Benih ini langsung kami tabur di tempat ini dengan merata dan berjarak.
Sekarang kita langsung saja memanen daun kemangi kita. Dibunting seperti ini. Nah, kalau teman-teman untuk konsumsi pribadi, teman-teman bisa memotong seperti ini, seperti memotong daun teh. Ambil yang mudahnya saja. Tapi kalau teman-teman mau dijual, bisa dipotong sekitar ketinggiannya sekitar 15 cm seperti ini. Nah, pemanenan seperti ini juga bertujuan untuk perangsangan pertumbuhan tunas kemanginya lagi. Nanti dia ketika dipotong, nanti dia akan tumbuh lagi nih seperti ini. Nah, nanti ini tumbuhnya akan lebih lebat lagi. Nah, kita motongnya merata ya teman-teman. Diusahakan lurus agar nanti pertumbuhannya juga bagus seperti itu. Nah, ini saya usahakan lurus seperti ini. Yang menyenangkan dari panen kemangi ini adalah si kemangi ini bisa dipanen secara terus menerus. Jadi nanti ini tumbuh tunasnya lagi, baru bisa kita panen lagi. Oke, langsung kita lanjut lagi panennya. Yang biasanya kami lihat di pasar, kemangi ini biasanya dijual per ikat seperti ini. Nah, isinya itu sekitar 10-15 atau mungkin per kilo lah. Nanti kan teman-teman. Oke, tadi kami sudah menunjukkan proses penanaman sampai panen sekarang. Jika teman-teman suka dengan video-video kami seputar pertanian dan lain-lain, teman-teman jangan lupa klik subscribe, like, komen jika ada sesuatu yang perlu didiskusikan, dan share jika menurut teman-teman video kami bermanfaat. Oke, see you. Thank you.